You there, can we take it to the next level, baby, do you dare? Don't be scared, cause if you can say the words, I don't know why I should care. Oke, halo teman-teman semua, selamat datang kembali di RW Channel. Dan di video kali ini kita akan kembali memainkan FIFA 20 Chelsea Career Mode kita. Dan di sini sebelum kita mulai pertandingan melawan Liverpool di ajang UEFA Super Cup, gue mau kasih tahu dulu ke kalian kalau gue udah bikin alternate formation untuk Chelsea ya. Selain gue punya formasi 4-3-3 seperti yang kemarin-kemarin kalian udah tonton, di sini gue udah bikin formasi 4-4-2 yang dimana untuk fullbacknya di sini gue bikin instructionnya yaitu stay back while attacking. Jadi mereka bakal tetap stay di belakang tanpa harus maju ke depan. Karena ini formasinya sekali lagi adalah formasi bertahan ya. Kalau kalian yang belum tahu 4-4-2 ini adalah formasi bertahan yang dimana gue udah pernah pakai itu di pada saat career mode Atletico dan juga Derby County kemarin. Nah oke, di sini gue coba untuk hadiri press conference dulu. Oke, di sini kita ditanyain gimana expectationnya untuk UEFA Super Cup nanti melawan Liverpool. Gua di sini bakal jawab we are very confident mungkin ya. Yeah. Kita sangat confident dengan squad kita sekarang dan semoga kita bisa menang nih melawan Liverpool. Oke, okay, ada pertanyaan lagi, please tell us if you have anything special prepare for this final. Oke, okay, apakah kita menyiapkan sesuatu yang spesial di final ini? Gua bakal jawab my boys are already special. Squad kita itu udah spesial gitu loh. Jadi nggak perlu ada persiapan apa-apa lagi. Karena mereka semua adalah spesial. Udah kayak martabak gitu ya. Oke, okay. How have you prepared for the next match against your rival Liverpool? Apa yang udah lo persiapin? We are ready aja tampaknya ya. Gue bakal jawab ini. We have done everything gitu katanya. We could to ensure we are in peak form for this match. Oke, okay. Thank you. I will not take any more question. Oke. Dan tadi kalau kalian lihat tim moral kita tuh udah very happy ya. Jadi itu bagus. Semua jawaban gue pastinya bagus untuk tim. Dan semoga ya beneran tim kita bisa nunjukin performa terbaiknya. Dan untuk lawan Liverpool ini khusus gue bakal pakai formasi alternatif kita yaitu 4-4-2 tadi. Dan juga sesuai janji gue bakal mainin pertandingan ini selama 6 menit. Karena kemarin kita udah lawan MU selama 6 menit juga. Tapi sayangnya kita kalah, bahkan cenderung kebantai ya 3-1. Dan semoga dengan gue menerapkan formasi 4-4-2 ini, kita setidaknya bisa menahan lah gempurannya Liverpool. Karena gue yakin Liverpool bakal nyerang abis-abisan sih. Nggak tahu kenapa feeling gue tuh kayak gitu aja. Dan ini kita by the way masih bermain di level tertinggi FIFA 20 di career mode yaitu Ultimate ya. Jadi benar-benar gue nggak nurunin difficulty sama sekali. Jadi ya kita lihat aja apa yang terjadi nanti ya. Semoga tidak seperti kemarin pada saat lawan Manchester United pastinya. Kalau di real life Chelsea sayangnya kalah atas Liverpool ya. Walaupun mereka bermain imbang selama 90 menit. Bahkan selama 120 menit bahkan. Tapi akhirnya Liverpool yang lolos atau yang juara gitu ya. Karena mereka menang adu tos-tosan di babak penalti. Oke, ini dia. Kita udah mulai masuk ke lapangan pertandingan. Azpilicueta kembali gue jadikan sebagai kapten. Dan buat teman-teman yang belum tahu ya, jadi di Chelsea sekarang itu vice captainnya atau wakil kaptennya itu adalah Jorginho. Di real life ya, gue ngomong di real life bukan di FIFA 20 career mode ini. Karena memang gue udah menyesuaikan itu. Jadi di real life Jorginho sebagai wakil kapten. Di sini juga gue bikin Jorginho sebagai wakil kapten juga. Soalnya kemarin di kolom komentar itu ada yang nanya, "Bang, kok Jorginho yang jadi kapten?" Terus gue bilang, "Karena Azpilicueta nggak main gitu loh." Dan dia ngomong lagi pada saat itu katanya, "Setahu gue Jorginho bukan kapten di Chelsea deh. Setahu gue urutannya ada siapa aja gitu dia pernah nyebutin ya. Ada Azpilicueta, terus ada Ross Barkley apa ya, gue lupa ada pemain mana aja yang dia sebut, tapi dia nggak nyebut Jorginho dan mungkin dia belum tahu kali ya kalau di real life sebenarnya Jorginho tuh udah jadi wakil kapten Chelsea alias wakil kaptennya Azpilicueta lah jatuhnya. Jadi kalau misal Azpilicueta nggak bermain itu pastinya Jorginho yang bakal jadi kapten. Jadi gitu ya, gue cuma mau ngasih info doang. Kayaknya emang masih banyak yang belum tahu sih kalau Jorginho udah resmi kepilih jadi vice kaptennya Chelsea di real life. Jadi makanya ini gue cuma ngasih tahu aja. Oke, okay, ini kalian bisa lihat line up Liverpool kayaknya full team banget ya. Alisson Becker, Alexander-Arnold, Matip,
Van Dijk dan juga Robertson di lini belakang. Lini tengahnya ada Naby Keita, Henderson dan juga Milner. Gila, ini full team sih, parah. Lini depannya Mohamed Salah, Firmino dan juga Sadio Mane. Benar-benar full team banget. Dan kayaknya udah gak ada bug-bug lagi ya di FIFA Career Mode ini. Udah bagus semuanya. Oke, ini line up kita. Azpilicueta, Zuma, Christensen, Alonso berserta Kepa di penjaga gawang. Willian, Jorginho, Kante, Pulisic di lini tengah. Dan lini depan kita gue pakai dua striker, yaitu Abraham dan juga Michy Batshuayi. Oke, ini udah ya, kita langsung mulai aja. Sepertinya langsung babak pertama antara Liverpool versus Chelsea di kompetisi UEFA Super Cup yang mempertemukan antara juara Liga Champions versus juara Europa League musim lalu. Come on Chelsea. Oh ya, by the way, ini kameranya gue ganti ya, mode kameranya gue ganti ke telebroadcast biar agak beda aja dari sebelumnya. Oke, okay, Naby Keita. Oke, okay, good. Dibuang bolanya sama Kante. Iya, soalnya gue ngerasa pada saat gue pakai kamera co-op kemarin, dari kalian itu ada yang komen katanya, "Bang, buat yang HP-nya kecil katanya nontonnya terlalu jauh kalau kamera co-op." Jadi makanya gue coba alternatif kamera ini ya, kamera apa nih, telebroadcast. Jadi semoga buat teman-teman yang emang HP-nya layarnya nggak begitu besar, yang misalnya 4 inch sampai 5 inch gitu ya, semoga jadi kelihatan nontonnya nih, jadi kelihatan pemain-pemainnya. Karena memang kamera co-op itu kan agak jauh ya diambilnya angle-nya. Jadi mungkin beberapa di antara kalian tuh ada yang nggak kelihatan atau gimana gitu ya. Tapi di sini udah gue ganti, jadi semoga kalian suka nih. Entah itu yang biasanya nonton kamera co-op juga mudah-mudahan suka. Terus buat yang kemarin rekomendasiin kamera selain co-op juga semoga suka gitu ya dengan mode kamera ini, telebroadcast. Oke, kita langsung aja lanjut ke pertandingannya. Ini dia Batshuayi kasih ke Christian Pulisic, bagus banget itu. Pulisic oke, okay, masih dribbling dengan kecepatan yang sangat bagus. Christian Pulisic oper ke Michy Batshuayi. Oh my goodness. Di save sama Alisson Becker sayangnya. Sepakan kaki kiri dari Michy Batshuayi. Nyaris saja kita unggul 1-0 atas Liverpool kalau saja Alisson Becker tidak dengan sigap menepis sepakannya Batshuayi tadi. Oke. Okay. Gagal dapat, masih itu. N'Golo Kante dapat bola. Kante berikan ke Kurzuma. Oke, okay. Ini pemain belakang kita benar-benar maju ke depan. Kurzuma coba crossing dan gagal pastinya ya. Van Dijk yang dapat tadi. Kante soalnya terlalu mungil badannya. Oke, okay. Naby Keita. Nah ini nih, kita harus waspada sekali lagi di sisi sayap. Karena gue gak tahu kenapa susah banget untuk ngegerakin pemain kita di untuk mengejar pemain-pemain sayapnya lawan gitu loh. Karena kemarin ya kalian lihat sendiri, Daniel James kenceng banget di lini sayap dan gue gak bisa ngejar sama sekali. Oke, ini bagus sih, Christian Pulisic, come on. Masuk kotak penalti, Christian Pulisic shooting. Oh my god, masih ngelenceng sepakannya. Ya ampun, itu udah bagus banget sebenarnya, dia udah masuk kotak penalti gitu kan, udah tinggal one on one dan aduh, masih gagal. Dua peluang sekaligus kita dapet tadi dan dua-duanya gagal menjadi gol. Sayang banget sih sumpah. Apalagi di pertandingan kayak gini tuh bener-bener harus maksimalin banget. Jangan sampai ada satu peluang yang miss-miss terus gitu ya. Oke, N'Golo Kante masuk kotak penalti lagi. Kante berikan ke tengah. Dapat itu. Come on, shooting, shooting, shooting. Astaga, nggak di shooting tadi. Sebenarnya di shooting sih, tapi nggak kena gitu loh. Aneh banget sumpah. Bisa kayak gitu maksud gue. Oke, ini kacau sih. Ini kacau sih. Mohamed Salah dapat bola. Gila, Salah berikan ke tengah dan oh my god. Roberto Firmino. Setelah dari tadi kita nyerang 3 kali beruntun, akhirnya Liverpool lah yang berhasil nyetak gol lebih dulu dengan dimulai dari through pass yang sangat gila sih tadi. Gue enggak tahu tadi yang ngelakuin through pass siapa tuh ya? Robertson apa atau si Alexander Arnold, dia langsung kasih ke Mohamed Salah. Lu gila, jauh banget kan itu tadi barusan jaraknya. Terus dapat Mo Salah, dia bawa ke tengah, step over, ngegocek pemain kita, terus kasih ke Firmino dan kelar udah 1-0 untuk Liverpool guys. Parah banget sumpah. Oke, ini kita langsung lanjut lagi ke pertandingannya. By the way, ambil. Oke, cakep. Azpilicueta, Kurzuma, Christensen, Marcos Alonso, Pulisic, Kante. Ah, niatnya mau balik ke Pulisic tapi berhasil dihalau sama Alexander Arnold. James Milner kasih ke Mohamed Salah. Ini nih lagi-lagi nih, susah banget untuk ngentiin pemain-pemain sayapnya Liverpool. Mo Salah. Oke,
kembali James Milner, untungnya masih terlalu mudah untuk Kepa Arrizabalaga. Alonso kasih ke Kante, Kante berikan ke Willian, Willian oper ke Cesar Azpilicueta. Oke, berikan ke Tammy Abraham, Abraham oper ke Kante. Ah, sayangnya diambil sama Naby Keita, itu berbahaya lagi. Kalian bisa lihat guys, Mohamed Salah tidak offside. Masih mau Salah, oper pendek ke Naby Keita. Berbahaya itu Keita, berikan ke James atau Sadio Mane. Oke, masih, dan ya, pelanggaran dilakukan oleh Willian, kartu kuning di depan kotak penalti persis. Ini gawat sih. Apalagi nih, ya sekali lagi ini kita main di difficulty ultimate, kayaknya untuk free kick lebih gampang deh untuk AI-nya. Ini kita masih waspada. Oke, ambil. Oke, good save by Kepa. Untung masih ada kiper kita tadi. Oke, corner kick again, James Milner mengambil, kasih pendek, Kante dapat, namun sayang bolanya kelepas. Naby Keita, Virgil van Dijk, Henderson shooting, dan wih, ya elah, pelanggaran lagi dong. Dan pelanggaran di tempat yang sama. Ini ngeri sih sumpah. Oke, kita mesti fokus lagi sekali lagi. Alexander Arnold berikan ke Roberto Firmino. Oh my god. Kacau, kacau, kacau sumpah. Gua enggak ngerti apa yang salah ya, tapi gua ngerasa sebenarnya kita tuh udah bener mainnya sejauh ini. Kita udah punya banyak peluang pula. Tapi sayangnya peluang-peluang itu enggak masuk aja, dan malah Liverpool yang berhasil memanfaatkannya. 2-0 gila skor sementara. Ini kacau sih, setelah kemarin kita kalah atas United, ini benar-benar bahaya banget. Gue bukan masalah kenapa-napa ya, gue takut dipecat aja nih. Karena dua pertandingan bisa-bisa kebantai semua kita. Oke, okay, Pulisic dapat, Batshuayi berikan ke Tammy Abraham. Oke, okay, lolos itu. Oke, okay, Tammy Abraham. Yes, come on. 2-1 akhirnya. Chelsea berhasil mencetak gol dari kaki Tammy Abraham. Tadi dia berhasil lewatin Virgil van Dijk juga loh. Luar biasa Tammy. Akhirnya gue kira dengan 2 gol dari Firmino tadi kita udah kelar gitu loh. Tapi ternyata pemain-pemain kita berkata lain gitu ya. Terutama Tammy Abraham tadi berhasil lewat menggocek Virgil van Dijk, dan syutingannya tadi nyaris kena Joel Matip juga. Untungnya gak kena dan masuk guys. 2-1, gila. Come on Chelsea, kita masih punya banyak waktu. Oke, okay, Joel Matip berikan ke Mohamed Salah. Oke, okay, ya kalian bisa lihat kuat banget itu kan, benar-benar bisa direbut. Sekali lagi Mohamed Salah masih menggiring bola. Salah coba crossing, hati-hati Kepa berhasil ditinju bolanya, dapat Azpilicueta, nice. Willian berikan ke Abraham, kasih ke Kante. Oke, okay, Pulisic kosong itu. Sabar dulu, Christian Pulisic berikan ke Tammy Abraham. Nice banget, berikan ke Willian di sana. Oke, okay, come on Willian, lari terus. Oke, okay, Willian diputar sedikit bolanya, berikan ke Tammy Abraham. Tammy Abraham, come on. 2-2. Gila. Gue benar-benar gak nyangka banget ternyata pemain-pemain kita tuh nunjukin kalau kita belum selesai coach. Pertandingan baru dimulai dan kita nyamain kedudukan. Kacau banget sih. 2 gol dari Firmino dibalas oleh 2 gol dari Tammy Abraham. Striker muda asli Inggris yang kita punya saat ini. Dan itu lagi-lagi sepakannya Tammy Abraham tadi nyaris kena pemain Liverpool, yang dimana kalau misalnya kena pasti keblok ya. Tapi untungnya lagi-lagi enggak, karena memang tendangannya Tammy Abraham tadi kencang banget. Luar biasa. Kita langsung membalas 2 golnya Liverpool dengan begitu cepat sih kalau menurut gue ini. Oke, rebut terus. Ah, susah banget sumpah. Mau salah, susah banget dijatohin coy. Oke, Sadio Mane, oke, okay, lewat. Kalian bisa lihat pergerakan sayap-sayap Liverpool. Oke, okay, Sadio Mane masih shooting. Kena tiang untungnya. Aduh, gila, sumpah. Aku bener-bener, aduh, gila kan. Udah, kayak pas udah ngebentur tiang tuh jadi gak fokus gitu loh. Oke, okay, Naby Keita kasih ke Mohamed Salah, berbahaya sini. Mohamed Salah, untungnya masih ada Kurzuma di sana. Berhasil memblok bola, tapi kayaknya offside dia tadi ya. Sepertinya offside sih tadi. Oke, okay, Christensen, Michy Batshuayi. Sabar, berikan ke Kante. Masih Kante, kasih ke Batshuayi di sana. Oper ke Tammy Abraham. Oke, okay, agak kebingungan Tammy ya, kalian bisa lihat. Dan ya, itu dia halftime ya.
Skor sementara 2 sama, gila banget sumpah, sumpah. Gue bener-bener gak nyangka sih. Kita udah bisa nyamain kedudukan sebelum peluit babak pertama selesai gitu loh, dibunyikan. Oke ya, ini kita langsung lanjut ke babak kedua by the way. Come on Chelsea. Kita masih ada waktu 45 menit lagi untuk comeback mungkin. Ini bakal jadi epic comeback yang luar biasa sih kalau misalnya kita berhasil nyetak gol lagi nih. Oke, okay, come on. Kurzuma. Oke, okay, sabar dulu, kasih ke Willian, bagus. Tammy Abraham balik ke Willian lagi di sana. Oke, okay, Willian masuk ke dalam kotak penalti sekali lagi. Willian, oke, okay, come on. Ya, direbut sama Van Dijk. Gila sih, Van Dijk tuh benar-benar kuat banget ya. Emang agak sulit tadi, Henderson kasih ke Sadio Mane, Sadio Mane berikan ke Andrew Robertson, dapat Azpilicueta namun diambil lagi sama Robertson. Firmino kasih ke Henderson dan langsung overtop ke Sadio Mane. Bagus banget itu tadi operannya. Cuy, bahaya. Sadio Mane berikan ke tengah, dapat Jorginho untungnya. Nice. Come on. Willian. Oke. Okay. Sabar, dribbling dulu, kasih ke Jorginho di sana. Oke. Okay. Masih Jorginho, passing ke Abraham. Golo Kante berikan langsung ke Christian Pulisic. Nice banget itu Christian Pulisic, masuk ke dalam kotak penalti. Masih Christian Pulisic. Pulisic berikan ke tengah, Michy Batshuayi. Come on Chelsea, 3-2, gila. Parah banget sumpah. Dan we are epic comeback di pertandingan ini. Kacau, 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 kacau. Dan dua striker kita di sini benar-benar berjalan banget sih. Batshuayi sama Abraham benar-benar kayak membuktikan kalau mereka tuh striker tajam loh di Chelsea. Dan keputusan gue untuk menggunakan formasi 4-4-2 itu berbuah hasil. Khususnya di pertandingan ini, karena dua striker kita yang gue turunkan di pertandingan ini mencetak gol semua. Dan kita yang tadinya tertinggal 2-0 akhirnya comeback. Kacau gak sih? Gila banget sumpah. Ini gue masih speechless loh ngeliat perjuangan pemain-pemain kita tadi. Padahal tadi gue pada saat kita tertinggal 2-0 tuh kayak udah, ah udahlah ini kayaknya bakal kebantai gitu kan. Tapi ternyata kita bisa bangkit dan comeback bahkan. Oke, okay, hati-hati Kepa, nice. Ditangkep bolanya, bagus banget. Oke, okay, di sini gue bakal fokus lagi ke pertandingannya ya. Gila, merinding banget coy. Abraham direbut tadi sama Henderson. Oke, okay, Christian Pulisic dapat. Sabar dulu, oper ke belakang. Kante berikan ke Marcos Alonso. Alonso balik ke Christian Pulisic. Come on Pulisic. Bisakah dia melakukan hal yang seperti tadi lagi? Oke, okay, Pulisic berputar sedikit, bagus banget tadi. Oke, okay, masih Christian Pulisic itu menguasai bola. Pulisic berikan ke Kante sekarang. Oke, okay, Kante oper ke Tammy Abraham. Tammy Abraham, oh no. Akhirnya kerebut juga tadi bolanya. Oke, okay, Christensen jatuh, nggak jelas tadi. Oke, okay, ini yang bahaya sekali lagi ya, terupas-terupasnya, namun untung offside. Karena memang gue di sini menerapkan line-nya itu agak ke tengah gitu loh, nggak yang agak terlalu ke belakang. Jadi memang gue sengaja menggunakan jebakan offside di sini. Oke, okay, Abraham kasih ke Willian, dapat, nice banget. Kasih ke belakang dulu aja, sabar. Jorginho, Kurzuma. Ada Skrzyncan, Kante menjemput bola, kasih ke Batshuayi, Tammy Abraham, oke, okay. Ah, gue ragu tadi tuh mau gue cek apa oper ya, tapi ternyata gue malah ngoper bolanya, tapi ya udahlah nggak apa-apa. Henderson, kasih ke James Milner, Milner berikan ke Sadio Mane, ini bahaya sumpah, ini bahaya, oke, okay, Kepa ragu-ragu itu, oke, okay, Sadio Mane, crossing ke tengah, woi, aduh, hampir. Nyaris itu kita kebobolan cuy, gila. Gue tadi juga ragu-ragu mau majuin Kepa karena ya untungnya sih Sadio Mane gak ngegocek Kepa ya. Gue baru lihat tadi kayaknya Mane juga agak sedikit kebingungan sih pada saat Kepa maju. Oke, untung tadi gak terjadi gol, jadi masih aman. Skor sementara masih 3-2 untuk Chelsea. Come on Willian, berikan ke Batshuayi, balik ke Willian. Bagus banget tadi passing-passingnya. Pemain-pemain kita benar-benar gila banget di pertandingan ini. Oke, Michy Batshuayi berikan ke Tammy Abraham, dapat itu. Oke, okay. Oh salah, itu tadi Michy Batshuayi bukan Tammy Abraham. terbalik. Salah, ini gue salah ngucap. Oke, okay. Corner kick untuk kita, dapatkah? Gagal ternyata. Anders Christensen, nice banget itu. Kurzuma dapat.
kasih ke Willian. Oke, Willian masih menggocek, nice banget Willian. Oper ke tengah, shooting, aduh di save, dapet. Wah, tiang dong. Aduh, nyaris kita nyetak gol keempat tadi guys. Oke, Kante kasih ke Tammy Abraham. Abraham berikan ke Willian. Lagi-lagi Willian ini bagus banget sih pergerakannya di sisi kanan Liverpool. Bener-bener ngegrecokin banget lah istilah kasarnya gitu ya. Oke, mau salah Sadio Mane balik ke Mohamed Salah lagi. Waktu tinggal 15 menit lagi tersisa. Sanggup ke Liverpool menyamakan kedudukan atau bahkan kembali membalikan keadaan seperti apa yang dilakukan oleh Chelsea kali ini? Semoga sih enggak ya. Karena gue udah capek-capeknya nih untuk dapat tadi Jorginho untuk membalikan keadaan. Semoga kita enggak ke comeback ulang gitu kan. Oke, Jordan Henderson berikan ke Andrew Robertson. Kasih ke Sadio Mane. Oke, offside lagi. Kalian bisa lihat begitu rapih lini pertahanan kita untuk menerapkan jebakan offside yang tadi udah gue bilang. Oke, Willian kayaknya bakal gue ganti deh ke Pedro ya. Karena dia udah bekerja keras banget, lagi pula udah kena kartu kuning juga. Giroud masuk di sini ngegantiin Michy Batshuayi dan Mason Mount masuk gantiin Christian Pulisic. Oke, 12 menit lagi waktu tersisa, come on Chelsea. Kita pasti bisa. Come on guys, come on. Ayo. Oke. Azpilicueta. Kasih ke Jorginho. Berikan ke Pedro. Olivia Giroud. Abraham kasih ke Pedro langsung. Oke, Pedro ayo punya kecepatan dong. Baru masuk ya kan. Oke, masih Pedro. Pedro kasih ke tengah langsung. Shooting. Ah, Giroud sepakannya masih kena Joel Matip tadi sayangnya. Oke, James Milner. Siapa sih namanya tadi? Susah banget pemain Liverpool. Oke, Andrew Robertson kasih ke James Milner. Itu kosong sih tengahnya. Hati-hati coy. Tutup. Oke, ini bahaya. Sadio Mane. Oh, kena tiang untungnya. Gila. Dewi Fortuna masih ada di pihak kita. Belok loh bolanya itu tadi, kalian bisa lihat ya. Dan lagi-lagi pergerakan kipernya gue suka tadi ya, apa yang dilakukan oleh Kepa. Nice banget. Jorginho. Gelandang tengah kita. Oke, dapat itu, nice banget Pedro. Come on, lari. Oke, masih Pedro, kasih ke tengah langsung. Olivier Giroud, nice banget. Olivia Giroud, waduh, kesave sama Alisson Becker sayangnya. Dia tadi udah coba sekali fake shot ya. Nih, kalian bisa lihat. Tuh. Tapi shootingan keduanya malah terlalu ke tengah tadi. Oke, corner kick. Dapatkah Giroud? Ah, berhasil dimajuin tadi sama Alisson Becker. Oke, Mohamed Salah dapat itu kayaknya. 3 menit terakhir, come on guys. Come on guys, ini kita masih fokus ya. Fokus defense, jangan sampai Mohamed Salah membobol gawang kita. James Milner, oke, ini bahaya sih. Brewster. Namanya Brewster kan bener tadi. Karena bukan Origi yang dimainin ya. Kenapa Brewster? Oke, Marcos Alonso. Berikan ke Mason Mount tadi. Abraham sekarang. Masih Tammy Abraham, sabar dulu aja. Mason Mount lari. Nah, good, come on. Mason Mount. Oke, masih Mason Mount. Kasih ke tengah bisa kali. Nah, good job. Aduh. Oke, 2 menit terakhir guys. 2 menit terakhir dan kita masih dapat corner. Dapatkah Olivier Giroud? Oke, ditinju sama Alisson Becker. Andreas Christensen ambil. Sabar. Nice. Coba crossing ke tengah. Oke, crossing lagi mungkin. Ada Pedro di sana. Terlalu pendek. Jorginho. Aduh. Oke, full time whistle. Nice. Oh my god. Itu dia. Akhir dari final atau ya kompetisi UEFA Super Cup. Dan Chelsea berhasil menjuarainya. Ya sebenarnya di real life sekali lagi Liverpool ya sebenarnya yang juara, tapi di career mode ini kita yang juara guys. Dengan epic comeback yang udah kita lakukan tadi ya. Luar biasa banget. Sumpah gue bangga banget sama squad gue. Walaupun kita bisa dibilang untuk overall rating itu jauh di bawah pemain-pemain Liverpool, jelas pastinya. Tapi masalah mental kita jauh lebih unggul atas Liverpool. Karena kita tadi udah ketinggalan 2-0 loh. Dan akhirnya kita bisa nyamain kedudukan, bahkan akhirnya comeback. Itu gimana coba kalau mentalnya nggak kuat, itu udah pasti kita malah kebantai gitu kan. Tapi karena tim kita mentalnya kuat, malah kebalikannya. Malah kita yang ngebantai atau membalikan keadaan atas Liverpool. Bukan ngebantai, sorry ya. Skornya 3-2. That's it, itu dia. Dan ini trofi kedua
untuk manajer Irwin Pratama setelah kemarin kita dapat turnamen preseason ya, trofi dari European International Cup, dan sekarang kita dapat UEFA Super Cup. Jadi bisa dibilang ya pelatih baru tapi udah menciptakan banyak sejarah gitu ya. Udah menciptakan sejarah dari sekarang gitu loh untuk Chelsea. Nice banget. Tadi ini kalian bisa lihat golnya Firmino, ini gol kedua ya tadi ya. Gol pertamanya ternyata nggak ditayangin. Dan ini gol pertama dari Chelsea. Tammy Abraham berhasil melewati Virgil van Dijk yang tadi kayaknya dia susah payah untuk menghentikan si Tammy Abraham ya. Virgil van Dijk tadi sampai keseleo-keseleo tadi kakinya. Dan ini gol kedua kita bukan ya? Oh iya benar, gol kedua. Willian tadi kalian bisa lihat pergerakannya bisa kayak gitu ya. Dan Tammy Abraham kembali melakukan shooting, dan Virgil van Dijk tadi kalian bisa lihat langkahnya jauh banget untuk menghentikan shootingannya Tammy Abraham, tapi untungnya nggak kena dan masuk. Dua sama. Dan ini dia menit 54, Christian Pulisic berlari masuk kotak penalti, cut inside, berikan ke Michy Batshuayi, dan Batshuayi memenangkan pertandingan ini dengan gol yang ia cetak. 3-2 skor akhir untuk Chelsea pastinya. Oke, gila banget sumpah. Gua benar-benar senang banget, dan Tammy Abraham jadi man of the match. Dan bahkan kita, kalian bisa lihat ball possession kita pegang. Yang awalnya Liverpool yang megang babak pertama, kalau nggak salah Liverpool deh, atau kita masih ya, gue lupa. Pokoknya babak kedua kita 55% megang ball possession. Oke, di sini ada pre-match atau post-match ini ya, post-match conference ya jatuhnya. Oke, kita jawab dulu pertanyaan dari wartawan. Alonso is continuing his hot run of form. Seberapa puas kamu dengan performa dengan si Alonso gitu? Oke, gue bakal jawab, he deserve all. Dia pantas mendapatkan kebanggaan gitu ya. Pantas mendapatkan pujian lah istilahnya. With 2 goals yang telah dicetak oleh Tammy Abraham hari ini, gimana menurut kita? Menurut gue sih an impressive performance ya untuk Abraham. Karena dia sekali lagi pemain muda gitu kan, nyetak 2 gol ke gawang Liverpool. Itu gokil banget sih. Dan ini untuk Chelsea-nya sendiri, kita berhasil memenangkan pertandingan ini, terutama di second half. Gimana kita bisa melakukan hal tersebut gitu katanya. Gue sih bilangnya apa ya, we were the better team mungkin, karena kita punya tim yang bagus gitu ya. Makanya mau di babak pertama kita kalah 2-0, tapi kalau kita punya kedalaman squad yang oke, walaupun notabene-nya adalah pemain muda, dengan mental yang kuat pastinya ya, itu comeback pasti bisa kita capai, dan ternyata berhasil di pertandingan ini. Oke, itu tadi hasil dari press conference. Semuanya tampak tersenyum tadi ya, aman-aman aja. Kemudian ini ada turnamen prize money yang kita dapetin dari turnamen tersebut, 4,5 juta tadi ya, kalau nggak salah, lumayan lah ya. Oke, mungkin segitu aja deh guys untuk video kita kali ini. Kalian bisa review pertandingan ini di kolom komentar di bawah, gimana menurut kalian terkait formasi 4-4-2 yang udah gue turunin. Apakah kita harus tetap menggunakan formasi tersebut atau kita coba balik lagi ke 4-3-3? Kalian bisa komen di bawah, atau kalian punya rekomendasi lain bisa tulis juga di kolom komentar di bawah pastinya ya. Oke, segitu aja dulu dari gue. Thank you guys buat semua yang udah nonton. Don't forget to like, comment, dan juga subscribe. Sampai ketemu lagi di episode yang berikutnya. Luar biasa hari ini ya. Thank you Chelsea. Thank you semua. Come on Chelsea.